Yaitu membentuk NKRI dan membangun untuk seluruh anak negeri. Tentunya menjadi tugas kita sekalian untuk bersama-sama berjuang meneruskan cita-cita mereka. Musuh bersama yang kita hadapi telah berganti, yaitu kelompok terorisme yang disebut dengan ISIS. Mereka menggunakan berbagai cara, baik dengan kekerasan, teror, penyebaran paham radikal, dan terorisme di berbagai lapisan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, instansi pemerintah, masyarakat umum, dan lain-lain. Kita sekalian dapat melihat dari berbagai media cetak maupun elektronik, kekejaman kelompok ISIS yang akan mendirikan negeri Islam. Namun faktanya mereka justru menghancurkan berbagai peninggalan sejarah Islam di Irak dan Suriah. Salah satu contoh adalah Masjid Agung Umayyah di Damaskus, Suriah, yang merupakan masjid tertua dan terbesar di dunia yang menjadi kebanggaan umat Islam. Sekarang telah hancur menjadi puing-puing, dan berbagai tempat ibadah umat Islam di seluruh penjuru Suriah dan Irak juga bernasib sama. Gelombang pengungsi dari Irak dan Suriah tersebar di seluruh dunia. Kita sekalian tentu tidak menginginkan negeri yang kita cintai ini akan bernasib sama dengan Irak dan Suriah.